Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli Rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasad bijahi dan nabihi aslil a'lami wa ruhihi sholli alaihi sallim. Ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wa jma'lana bihi kada alaihi wa'afir lana wa'aftah lana wa'antuk bina. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya ayyuhal rusul salamullah alaika Rabbini bi'idnillah wanjur ilayya sayyidi binamro musilatin lilhaqlatil ahliyah amma ba'du. Allahu ta'ala fi muhkami tanzili bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taubatu maqtulatun ma dama ar-ruhu fil jasadi. Sadaqallah wa sadaqal Rasulullah Nabiul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidun asyakiri walhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, manusia itu tidak terlepas dari segala macam nasyakum la syatta, bahwa perbuatan manusia itu adalah bermacam-macam, banyak sekali, mungkin tidak bisa menghitung jenisnya satu persatu. Oleh karena saking banyaknya amalan ataupun perbuatan kita, kita mungkin tidak menyadari apakah perbuatan yang kita kerjakan itu benar. Mudah-mudahan kalau kita mengerti itu dan menyadari itu benar, mudah-mudahan akan mendapatkan libur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak menyadari dan tidak mau memperhatikan, mungkin perbuatan yang kita kerjakan itu semuanya mungkin mengarah kepada ayam tidak benar. Pada suatu riwayat dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan
rojulan layu maru bihi ila jannah ila nari falama balahot sulusat tariki ila tafata wa ila balahot nisfas sulusi ila tafata wa ila balahot sulusayin tariki ila tafata. Allah subhanahu wa ta'ala rukuhu summa sali summa is'al atau masali, tanyakanlah kepada mereka. Fayaqulul malaikatu lima iltafata fayaqulu lama balaltu nisfatoliki iltafattu fata lakartu kaulaka innahu huwa wafurur rahim summa ila balaho nisfatoliki iltafattu fata lakartu kaulaka Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Rahmah Suma Bala'ah Ya Sulusayi Tari Iltafattu Fatayakafu Qawlaka Ya Ibadiyalaina Asyrafu Anfusahu Latanatu Min Rahmatillah Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tadi diriwayatkan bahwa terjadi suatu ketika seseorang itu untuk digiring masuk ke neraka. Dalam perjalanannya kira-kira telah mencapai sepertiga dari perjalanan antara tempat dia dan sampai ke neraka. Iltafata, orang tadi noleh ke belakang, didorong maju ke depan. Orang tadi setelah sampai sepertiga itu noleh ke belakang. Lalu teruskan sampai setengah perjalanan. Begitu nyampe setengah perjalanan, noleh lagi ke belakang. Terus diteruskan lagi sampai 2/3 perjalanan. Dia masih tetap noleh ke belakang. Waktu Allah menyaksikan kejadian tadi, lalu beliau bersabda, hentikan ya malaikat. Lalu coba tanya, ngapain dia kok noleh ke belakang? Lalu malaikat tanya, fayaqulu lima iltafatta, ngapain lu kok selalu nengok ke belakang? Jawabnya fayaqulu lama balagtu sulusat toniki iltafattu fatadakartu inna Allah al-Ghafurur Rahim. Ya Allah, waktu saya mencapai perjalanan ke neraka jaraknya mungkin sepertiganya itu, saya noleh ke belakang. Mengapa kan noleh ke belakang? Pada waktu itu saya teringat kamu pernah berkata, inna Allah al-Ghafurur Rahim ur-Rahmah. Allah pernah mengatakan Allah itu ghafur dan ur-Rahmah, sangat banyak mempunyai kasih sayang.
Oleh karena itu waktu saya menolong oleh keberatan itu saya nangis. Ya Allah, mudah-mudahan kamu ampuni saya karena kamu telah menolong. Inna Allah, Allah itu sebenarnya Ufur sangat banyak pengampunannya, Zulrohmah dan banyak kasih sayangnya. Dari situ saya nangis, ya Allah, kalau boleh saya minta diampuni. Terus diteruskan sampai setengah perjalanan. Waktu sampai setengah perjalanan, dia mulai lagi berdakan. Nolainya itu dengan niatan ditujukan kepada Allah itu. Waktu sampai setengah itu dia fatalnya kartu. Saya teringat kau berakan kepada kata kamu, ya Allah. Wama yang berhubungba illallah. Tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kecuali aku. Lalu ya setelah mendengar dan kamu mengatakan seperti itu, saya nangis lagi. Ya Allah, biar pun selesai. Tidak kandung-kandungan dalam perjalanan di dunia ini. Warna dosa saya di dalam dunia ini. Inna sa'yahu, sa'yahu merasa tak banyak banget. Mudah-mudahan kamu telah memfirmankan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dari kata-katamu itu, ya Allah, saya nangis, saya minta, saya sangat, saya tahu bahwa saya itu tidak patut kamu, tapi berkat kata-kata kamu yang kamu sampaikan itu saya menjadi benar-benar menangis. Rasanya seperti itu. Mudah-mudahan aku diampuni. Diteruskan jalannya sampai kepada dua per tiga. Waktu dua per tiga dia juga mulai menangkan. Mengapa mulai sama dengan seperti tadi? Karena teringat kepada kata-kata Allah. Ya ibadiyal ladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang sudah tidak karu-karuan mencelakakan dirinya sendiri, menyesatkan dirinya sendiri, berbuat yang tidak pada tempatnya. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan sampai merasa, biarpun kamu telah berbuat yang seperti itu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa, karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni dosa kamu yang seluruhnya, berapapun. Nah, mengingat kata kamu tadi, saya nangis lagi, ya Allah, mudah-mudahan kamu ampuni saya. Begitu sampai kepada tiga, dua ketiga tadi, Allah mengatakan, cukup berhenti, tidak usah diteruskan dengan anak kamu. Baiklah, kamu tidak perlu masuk neraka karena kamu juga saya diampuni. Wah, enak banget ya. Jangan terus maju karena tahu kalau kamu neraka. Tapi setelah sepertiga perjalanan nangis, dua setengah perjalanan nangis, dua ketiga perjalanan nangis. Nangis kenapa? Wah, dosanya tidak mungkin diampuni. Tapi karena mendengar kata-kata Allah yang menjanjikan seperti tadi, akhirnya harta yang luar biasa. Itu mudahnya begitu. Tapi apa yang mudahnya seperti itu, lalu begitu saja kira-kira diampuni gitu aja. Ya, enak banget loh. Diampuni, namun tahu-tahu aja yang dikatakan Allah itu benar. Ya, diampuni nanti. Tetapi para ahli ibadah, para ahli tasawuf dan orang-orang ahli semuanya mengatakan bahwa istighfar dan taubat itu
diampuni, jangan terus diampuni. Mudah-mudahan itu yang akan diperbuat oleh Allah. Terima, jangan sekedar enak-enakan saja. Ingatlah bahwa istighfar ataupun taubat itu sangat diperlukan. Ya kalau kamu mengharapkan langsung diampuni aja, enak-enak langsung susut ya. Tapi Allah juga mengatakan bahwa taubat itu sangat sulit gitu. Malah Imam Busairi dalam risalahnya mengatakan bahwa taubat itu ada tiga macam. Taubatnya satu, pertama sekali taubatnya awam-awam. Ya macam kita-kita ini namanya awam. Orang kita tidak punya kekhususan, tidak punya keistimewaan, dan tidak pernah tahu apa-apa. Ini umumnya orang gitu. Kebanyakan gitu itu tidak merasa kalau salah terus saja ngiter gitu. Tidak merasa berbuat salah. Dia rasakan perbuatan yang salah itu adalah benar gitu aja. Nah, kemudian dia mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Orang kalau tidak salah, biasanya merasa salah itu langsung mengucap astaghfirullah. Wah kok begini gitu, spontan itu. Tetapi apakah itu cukup ya? Akhirnya dijelaskan bahwa untuk tobat itu mempunyai beberapa ketentuan. Tobat pertama adalah tobatnya orang awam. Kalau tobatnya orang awam itu menyesali atas perbuatan-perbuatan yang salah. Kemaksiatan itu tobatnya awam. Kemudian kedua, tobatnya orang khos. Tobatnya orang khos itu lain. Kalau menurut orang khos, tobat kita itu belum bisa makan tobat, tapi cuma mengakui minta ampun atas kesalahan. Dan maksiat kita minta ampun atas kesalahan dan maksiat kita. Itu yang saya katakan. Sampai orang khas itu belum dijawabkan tobat itu. Nah kalau orang khas tobatnya bagaimana? Orang khas itu tobat. Kalau seandainya dia lupa, mestinya ingat kepada Allah. Suatu saat, setiap dua detik, setiap sehari, setahun lupa gitu. Ingat kepada Allah. Ingatnya itu lupa. Maka mengerjakan maksiat bukan mengerjakan dosa sama sekali, tapi lupa tidak ingat kepada Allah. Oh, dosanya sudah dapat takwa. Nah kita tidak masuk ya, tidak masuk ke rumah itu. Lalu tobatnya orang khawasul khawas. Orang khawasul khawas bagaimana tobatnya? Dia menyesal kalau sampai melihat sesuatu masih merasakan itu baik. Saya lihat bajunya ini, oh baik. Apa salahnya? Ayo, saya lihat dia baik. Kok salah gitu? Itu orang khawasul khawas ngomong begitu, dia merasakan begitu. Itu perbuatannya adalah salah. Kenapa? Sudah lupa sama sekali kepada Allah. Jadi artinya dari perincian-perincian tadi, kadang-kadang kita merasa benar. Ada suatu ucapan khusnul makasimul abror sayyiatul mukurrabi makasimul abror. Segala macam kebaikan yang dikerjakan oleh al-abror. Al-abror itu termasuk kita, guru kita yang pintar ya, yang tidak memulai diri kepada penyekatan Allah, yang tidak ketahui contohnya akhir dia yang masih pikir, tapi dia tidak memikirkan kelanjutannya, yang dipikirkan perbuatan-perbuatan yang hubungan dengan pikir. Nah itu hasanatul abrar, kebaikan oleh orang yang soleh, yang ahli ibadah.
itu adalah sayyiatul muqarrabin, suatu hal yang sangat jelek menurut orang muqarrabin. Lah mati aku, lah aku sudah berbuat baiknya, tidak akan menanggung bagian kau perbuatan itu sangat jelek bagi orang muqarrabin tadi. Lalu bagaimana saya? Nah, waktu tadi saya mengatakan, saya terima kepada kata-katamu, fakfirli, ampuni aku ya Allah, aku ingat setengah perjalanan, sepertiga perjalanan, ingat kepada kata kamu, bahwa kata kamu, innallaha ghafurur rahimah, bahwasanya Allah itu ghafurur rahimah. Loh, jadi kata itu, Allah itu sangat mengampuni dan banyak rahmatnya. Saya mendengar kata itu, harap percaya pedih banget. Satu cara apapun dosa saya, kamu ampuni ya Allah. Tapi jangan sok begitu, hanya sekedar terus mengingat. Ya, itu tidak akan terjadi, tapi dengan kondisi-kondisi yang mesti tahu. Tidak kemudian kita langsung cuma sekedar ingat saja, terus diampuni, enggak. Harus berusaha melaksanakan yang namanya taubat tadi. Nah, pada waktu setengah dia ingat lagi, waman yafirudhu ba'inallah, siapa sih yang bisa ngampuni dosa kecuali aku? Kamu mau ngomong pertama, innallaha ghafurur rahimah, Allah itu adalah ghafur maha pengampun dan rahimah, rahimahnya gede banget, harapan saya gede, segede apapun cara saya diakui gitu. Hanya kalau kita hanya begini saja ya, akhirnya waduh, gak perlu tahu mana. Nah, makanya memang bisa gitu nanti menjelaskan seperti itu tadi. Kemudian seperti setelah dua ketika perjalanan, aku ingat kata Allah, ya ibadah lalina asrofo ala aku sihim lakak naku min rahmatillah, wahai hambaku yang mencelakakan berbuat berlebihan, berbuat tidak memakai aturan, berbuat seenaknya sendiri. Wahai orang-orang yang kaya begitu, Allah masih ngomong, letak ngatumin rahmatillah. Kamu jangan merasa putus daripada rahmatnya Allah. Jadi bagaimana? Sebanyak apapun bisa kita, jangan sekali kerja apa, iya saya dimaafin. Jangan. Jadi tunggu dengan rasa cinta, senang, dan harapan yang segede-gedenya oleh Allah. Tetapi dengan sekedar itu saja, harus disertai dengan perbuatan. Nah makanya orang yang dikatakan tadi mahasil ablor min sayyiatil muqarrabin, perbuatan orang soleh buruk kitabnya sekedar, tapi cuma sekedar baca tidak kemudian diamalkan dengan baik, ya itu namanya bukan guru ya. Cuma orang pintar, tapi akhirnya kok pintarnya kok kedengar gitu. Nah itu sayyiatul muqarrabin merupakan suatu hal yang paling buruk. Karena apa? Kalau muqarrabin itu bukan amal yang dipandang, tetapi apa? Hatinya ini ingat sama Allah tidak. Kalau kamu meninggalkan ingat kamu kepada Allah, makanya kamu dapat ini diampuni. Makanya jangan sampai kemudian lupa kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Ini sebabnya, inilah kejadian yang akhirnya menjadikan seseorang itu dimaafkan oleh Allah, karena dia melakukan sesuatu selalu ingat kepada Allah. Nah, dari perbuatannya itu akhirnya mudah-mudahan diampuni. Oleh karena itu, ya kita mudah-mudahan dapat menggunakan yang seperti kita harapkan, yang mungkin tentu fakta-nya, dan itu benar saja. Boleh dikatakan benar itu kata Allah. Innallaha ghafurur rahimah. Allah itu ghafur, sangat
pengasih, sangat pemurah, sangat pengampun. Rukhmat, rukhmatnya itu sendiri tidak bisa diukur. Nah, karena kita yakin itu yang mudah diampuni. Demikian seterusnya. Tetapi tadi dikatakan tidak dapat menahan. Kamu jangan sekedar itu aja nanti itu dong itu. Karena nanti berbuat maksiat segala macam, mungkin kamu tobatnya cuma sekedar ingat-ingat saja gitu. Hanya sekedar ingat saja. Oh ya Allah, menjadikan bahwa saya akan diampuni. Wah ya, sudah senang aku karena Allah menyebutkan ada pengampunannya. Nah kalau begitu jangan diindahkan. Jadi waktu kita sadar pengampunan Allah itu luar biasa, ya kita berusaha berbuat menyesuaikan diri sehingga akhirnya kita bisa diterima. Perbuatan kita itu lalu diakui oleh Allah. Benar-benar kesalahannya luar biasa. Nah dari itu akhirnya kembali lagi kepada kebatan manusia. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar. Kadang-kadang sadar salah, ya karena sadar ya tobat, dengan tobatnya yang benar-benar, nah mudah-mudahan diampuni. Kadang-kadang tidak sadar kalau salah itu. Jadi dia berbuat apa, tidak harus tampuan, tapi tidak nyadari bahwa itu berbuat salah. Akhirnya dia anggapnya benar aja. Akhirnya dari kemudian nanti kalau itu yang lagi. Nah makanya ada satu rumusan dari para ahli inspirasi atau perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu ada kalanya human inspiration, ada kalanya divine inspiration. Human inspiration yaitu perbuatan memang dari kemampuan manusia. Nah sekarang kita tanya, yang kita sadari, saya duduk, saya berdiri, saya nulis. Human inspiration itu apa artinya? Itu adalah suatu kesadaran bahwa yang nulis ya saya, yang duduk ya saya. Semuanya adalah karena kemampuan saya. Inspirasinya itu kayak begitu. Perbuatan apapun itu adalah dia. Nah ini kalau benar memakainya, memang kadang-kadang manusia yang diberi kemampuan. Tetapi kemampuan manusia kita diberikan hanya sedikit sekali. Wa ma'udhiya minal ilmi illa walillah. Dengan ilmu, dengan human inspirationnya tadi, dia belajar terus, dia pintar. Begitu pintarnya merasa Allah itu dia mencapai tingkatan orang yang sudah luar biasa. Itu kan dia akan mengakui ini perbuatan saya semuanya. Jadi kemampuan saya, karena saya mampu dan saya bisa, nah itu perbuatan saya. Ya saya harus dilatih penjagaan, harus dibenarkan. Tidak artinya ya manusia itu mempunyai kekuatan atau kemampuan tidak. Nah, umumnya orang tidak sadar bahwa sinar manusia itu lakaulah berkuatan illa billah. Kita itu sebenarnya ada tidak punya kemampuan sama sekali kecuali kalau Allah memberikan. Nah, ini kesadaran ini lakaulah berkuatan illa billah, dia tidak ngerti. Karena tidak ngerti, akhirnya menyatakan semuanya adalah perbuatan saja. Itu human inspiration. Nah, kalau divine inspiration, satu, bahwa perbuatan-perbuatan itu berasal dari Tuhan yang Maha, tidak terkira, bukan hasil pekerjaan kita. Jadi yang menentukan perbuatan kita semuanya, kita bisa duduk, bisa berdiri, dan segala macam yang mau kita kerjakan, itu bukan perbuatan saya, itu adalah inspirasi daripada Allah. Betul kan? Nah, karena itu yang menjadi daripada Allah, dan dia menyadari seperti itu, ya mudah-mudahan
Tapi kadang-kadang tidak ngerti, kadang-kadang dia tidak ngerti bahwa itu adalah perbuatan Allah. Akhirnya dihubungkannya diaku sebagai perbuatannya sendiri. Ya, sebagai manusia yang seimbang harus bagaimana manusia yang seimbang? Manusia itu ya akhirnya praktiklah human intuition. Untuk kekuatan itu adalah mungkin saja kemampuan kamu. Tapi kalau kamu bisa menyeimbangkan antara human intuition dan divine intuition, nanti kamu akan lebih baik. Tapi ingat itu, kalau lagi dia masih kurang, ya kan? Kemampuan saya dan Allah tidak kemampuan. Tapi saya punya kemampuan, Allah punya kemampuan. Itu namanya padahal Allah wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kemampuan sekali. Makanya di dalam mazhabiyah sangat luar biasa. Ini sekali. Kita jangan sekali-kali mempunyai kemampuan sendiri. Jadi apapun yang kita kerjakan itu semuanya terjawab. Nah, itu kalau menurut human intuition, ya tidak mungkin. Kalau itu perbuatan saya. Itu orang-orang terpandai di dunia. Saking pandainya sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah minimal 4 tahun. Berapa? 3, 6, 3, 12 tambah 4, 16 tahun atau 17 tahun. Jadilah dia naik tingkatannya, jadi S1, S2, terus S-Lilin. Soalnya S-nya, ya S-Lilin, S3 gitu. Pada waktu S3, bagaimana dia? Kadang-kadang orang yang sudah pintarnya luar biasa itu kadang-kadang berbingung. Kebingungannya apa? Kepandaiannya yang luar biasa tadi dipakai untuk ngakalin. Orang nggak ngerti. Nah, karena saya begitu, dia sebenarnya benar. Tetapi saya pintar sengaja, saya bersyukurnya, ya gitu. Karena saya itu sama saja jadikan dia bodoh gitu. Nah, kalau yang seperti itu namanya tidak benar. Jadi akhirnya benar, stabilkan kita human intuition dan divine intuition seimbang. Tetapi tolong wahidiyah memberikan tambahan. Kemampuan kamu kayak apapun memang dikasih oleh Allah, dikasih, dititipi. Kalau dititipi satu kali akan ditarik karena titipan. Karena titipan harus dikembalikan. Kekuatan titipan, kekuatannya ditarik oleh Allah. Itu yang merasa kekuatannya diri sendiri. Jadi bagaimana kita pelajari. Ini semua orang yang mengajarkan itu. Jadi bukan yang macam-macam, tapi apa wajah apa selalu berarti apa kan awal mulanya untuk cari kekayaan atau supaya sehat boleh-boleh saja, tapi jangan keterusan, harus diseimbangkan. Nah, makanya mengajarkan lebih daripada itu. Sekarang istilahnya istilah politik sekarang. Negara yang akan dibentuk nanti negara apa Indonesia ini mau dijadikan negara apa? Yang partai demokrat ya harus demokrat, yang partai PDI ya harus seperti cita-cita PDI, yang PKB ya harus seperti PKB. Semuanya itu kalau PKB timbul kata-kata atau timbul ungkapan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu apa? Islam Nusantara itu ya Islam yang ada di Nusantara. Islam di Nusantara bagaimana? Islam yang menerima kebudayaan yang berlaku di Nusantara. Kalau kita hanya sekedar mengakui kebudayaan di Nusantara, terus hanya sekedar itu, ya mana betul? Tak berkurang. Maksudnya Indonesia mau dijadikan apa? Bukan hanya sekedar Islam Nusantara, tetapi terus dimasukkan ke dalam warasulihi
Nah ini untuk perjuangan kita, bahwa dia harus begitu, bukan hanya menciptakan kekayaan dan kedamaian untuk Nusantara, tetapi walaupun wabur pengampunan Tuhan itu titik beratnya. Kalau kemudian walaupun tidak dibawa, jadinya ya kaya damai, tetapi tidak mau, tidak tahu kemana mau tuju dia tuju. Makanya waktu dia mengatakan lillah billah lirrasul dan lirrasul lillah billah, itu segala sesuatu lillah dikerjakan karena perintah Allah. Bila bahwa saya bisa melaksanakan pekerjaan itu karena dititipi oleh Allah suatu kemampuan untuk bisa bekerja, titipan itu hanya sekedar titipan, bukan ya kita benar dikasihkan mereka. Lo temanya dikasihkan bukan jadi hak milik kamu, jangan kamu aku sebagai milik kamu. Nah kamu kalau dititipi terus kamu aku, ini adalah milikku, tidak bisa digunakan. Jadi itu baik berarti titipan, sesuatu tidak akan minta itu. Nah akhirnya iman kepada Allah Rasulullah. Nah itulah nanti para pengamal ini yang itu harus begitu. Anda punya tanggung jawab sebentar lagi pemilu, milih partai apa? Kalau PDI ya mestinya ada suatu pandangan atau visi negara yang bisa menjadikan negara entah Islam atau entah apa. Nah kalau demokrat tentu akan jadikan negara Indonesia itu sebagai demokrat. Kalau demokrat itu pikirannya dia ya maju gitu. Nah satu contoh yang paling dekat ya kira-kira ya orang-orang NU, PKB gitu. Tapi masih kurang, masih salah, masih kurang pas. Kenapa? Yang dikatakan hanya negara adil dan makmur. Lupa kepada Baldatun Tayyibatun walaupun wabur. Yang diingat Baldatun Tayyibatun cakep itu, tapi rabbun wabur itu yang perlu dipegang itu. Jangan sampai lupa selalu iman kepada Allah, minta pengampunan daripada Allah. Nah kalau kita sudah terlepas dari itu, jadinya Islam kaya apa? Islam pikirannya sendiri. Banyak orang hafid hafal Quran, tapi setelah hafal Quran macamnya berbeda-beda. Ada orang hafal Quran hidupnya karena keseimbangan yang baik antara human intuition dan divine inspiration, dia akan kelihatan lemah lembut, akan kelihatan ramah tamah, akan kelihatan ya baik kepada orang lain, cakep kepada orang lain. Tetapi kalau sekedar pandai tetapi lupa kepada itu, jadi kacau jadinya, nanti akan semuanya sendiri berpikir dia. Nah mudah-mudahan lewat lagi dia sebagai mana yang kita pelajari, akhirnya kita akan selalu yang dikedepankan adalah iman kepada Allah. Ada pun caranya bagaimana? Cara keduniaan ya kamu cari pinter, jadi orang yang pinter. Jadi pakai human intuition, otaknya harus diprasmat mati-matian supaya jadi orang pinter. Terus hatinya divine intuition, mengutamakan kesadaran kepada Allah SWT. Maka itu semuanya dari Allah, itu gak terlepas. Nanti kalau sampai hilang terlepas, kata Imam Husaini adalah gak tahu ketahuan, lupa. Saya melihat itu cakep, saya lihat cakep bajunya, dan salah. Tetapi saya lupa, lupa apa? Kan ditanya itu dari mana bisa sih itu, gak disadari. Nah itu namanya melupakan kepada yang memberi. Oleh karena itu dengan lagi dia, mudah-mudahan kita menyeimbangkan. Kita mengamalkan wahyu, mengamalkan nabi dia, tapi sudah berpikirkah bahwa itu, bahwa segala macam perbuatan itu adalah sandarannya oleh bila-bila
sudah memahami atau sudah menyadari atau belum. Kalau memahamkan lagi atau kemudian yang dipentingkan adalah karomah, pinter meramal, kesaktian, itu namanya enggak benar. Karomah, kesaktian, ataupun sejenisnya, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi sama saja dengan manusia itu sendiri. Jadi hanya sekedar sampai ke situ pemikirannya, ya kepada Allahnya sendiri. Kalau Allah bagaimana sih? Allah kalau mendapatkan sifat akadiyahnya, tidak ada yang tahu. Allah kalau menempatkan dirinya pada sifat akadiyah, tidak ada yang tahu. Karena kalau sudah Allah akadiyah itu, tidak ada yang tahu. Masalahnya belum ada apa-apa. Itu. Masalahnya belum ada apa-apa. Nah kalau sudah Allah akadiyah, itu ada kamu, ada saya. Contoh orang berumah tangga, ada bapak, ada ibu. Pada waktu bapak berjumpa dengan ibu, masa dia waktu lakukan perbuatan esek-esek di kamar antara bapak dan ibu. Nah ini dilihat, bisa dimonitor dari waktu kita esek-esek di kamar berjumpa dengan bapak dan ibu. Yang merasa nikmat siapa? Biasanya yang laki doang, yang merupakan sebudah mata bunda merasa puas atau tidak sebudah mati itu. Jadi dari mana kita sudah yang ingat adalah dirinya sendiri. Nah itu ya salah. Nah yang benar dua maju bunda bapaknya puas, ibunya puas, rumah tangga sakinah bawah mawadah dan rahmah itu. Bapaknya merasa puas, ibunya merasa puas. Jangan sampai terjadi bapaknya puas, ibunya ngomel dan mengeluhkan. Merasa puas itu, kok sudah selesai ya? Kan kacau, timbangannya nggak stabil. Nah itulah yang dipikirkan. Sementara sebagian orang ada yang begitu cara berpikirnya. Nah, makanya akhirnya tadi waktu awal-awal inna rabbulan dituntun ke neraka semua ina berharap sulusan tadi ita fakta seseorang dipaksa untuk ke neraka waktu sampai sepertiga perjalanan nomor ke belakang mengapa ke belakang? Karena dia teringat Allah itu sudah ngomong begini. Nah karena dia ingat kalau kata-kata Allah buat senangnya luar biasa. Kenapa? Allah itu wallahu ghafurun rahimah. Allah itu sangat pengampun dan rahmahnya tidak terbatas. Nah kalau perbuatannya atau pikirannya hanya sekedar memang benar Allah menjanjikan, tapi janji Allah itu pilih-pilih. Yu'til hikmata man yasha. Yu'ti Allah memberikan al-hikmata kepada kebijaksanaan, tapi man kepada orang yasha yang Allah kendaki. Jadi Allah memberikan kebijaksanaan, sifat kebijaksanaan kepada manusia. Tapi siapa yang dikasih? Man yasha, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kita termasuk pilihan enggak? Nah, ya kita bisa memonitor apakah aku ini dipilih atau aku sekedar ikut-ikutan aja. Nanti kalau kita bisa memahami bahwa saya itu orang pilihan. Nah, kalau orang pilihan, waduh selamat. Karena dipilih Allah akan selalu dilindungi oleh Allah. Karena pilihan ini, contoh waktu Rasul perang Badar, Rasul pilihan Allah 300 lawan 1000. Mungkin itu waktu ini aturan pikiran kalah jelas. Orang 300 lawan 1000 mana bisa mungkin. Nah, karena pilihan, Rasul pilihan, ya Rasul dibantu oleh Allah, diturunkanlah yang tidak diketahui, tentara yang luar biasa, orang kafir akhirnya kalah. Itu karena ada, itu pilihan. Nah, untung
kita dipilih atau mungkin kita dekat orang yang dipilih ya, karena kita dekat dengan atau kita ini orang yang dipilih atau kita ini termasuk golongan orang yang dipilih. Nah kalau enggak bisa menjadi orang yang dipilih ya kita mendekati supaya kita masuk golongan yang terpilih, nanti akan muncul pertolongan-pertolongan untuk dipilih oleh Allah. Gak main-main itu. Allah membutuhkan persyaratan sehingga akhirnya kita yang berbuat itu memang benar-benar diakui oleh Allah. Itu terserah Allah ya. Kita tidak bisa menuntut itu. Nah, tapi akhirnya kalau memang dipilih, akhirnya ya mesti selamat. Kenapa? Karena dipilih gitu. Kalau Anda dipilih itu akan selalu dilindungi. Nah, mudah-mudahan ya pertemuan kita yang mungkin hanya sekedar obrolan yang tidak punya makna, tolong dicermati, pikirlah, jangan kamu langsung mendengar kata-kata saya seperti ini langsung dicelat aja. Sebelum amat Pak Guru sudah ngomong mesti benar ya. Nah ini boleh, ini antara hubungan guru dan murid. Imam Zahrawardi mengatakan antara guru dan murid itu harus ada persesuaian. Jadi kalau gurunya ngomong merah, itu muridnya enggak boleh ada pilihan-pilihan lain, ya merah. Kalau kemudian gurunya ngomong merah, muridnya itu masih kok merah Pak Guru, tertolak Anda. Itu contoh yang mudah diterima. Nah sekarang Anda kalau dengar gurunya bagaimana? Oh, gurunya itu ketenurten. Ketenurten, gurunya ditendang-tendang. Gurunya tidak dihargai. Dan mana bisa mendapat ketenurnya guru. Kiai-kiai dengan banser. Banser itu barisan ansor setelah punah. Tugasnya apa? Jaga kiai. Suatu ketika ada banser. Ikutin kiai, kiai masuk kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi, sandalnya menghadap ke dalam atau keluar. Sandalnya kiai itu waktu kiai masuk ke kamar mandi, sandalnya menghadapnya kemana? Mesti ke dalam, ya kan? Nah, murid yang ada frekuensi antara getaran hati dan guru itu murid tanpa perintah langsung membalikkan sandalnya tadi hadapkan keluar, karena kalau kiai keluar menghadap ke dalam sandalnya kan repot kiai. Nah ini ada apa? Kenapa? Murid itu mesti tahu diri sebagai murid. Nah sekarang kalau murid-murid sekarang kan repot ya. Nah akhirnya tidak termasuk murid yang bisa menerima karomah daripada gurunya. Dan kita harus fokus. Fokusnya itu apa? Itu tadi antara murid dan guru tidak boleh ada perlainan pendapat apalagi menentang. Orang bertanya mengapa guru itu ada sudah dianggap salah kalau memang itu melakukan, tapi kalau mengapa guru karena tidak ngerti ya tidak apa-apa. Guru kok begini, kalau maksudnya itu saya ngomong guru kok begini hati saya ya ternyata suaminya Pak Guru cuma segitu. Itu menentang itu, yaudah tertular, tidak akan bisa. Nah makanya persyaratan sebagai seorang guru dan murid luar biasa. Nah untuk guru jadi juga begitu, guru itu tidak boleh kemudian sebetulnya dia bisa merintah. Ini tunjuk saja, sudah. Yang ditunjuk mesti semena wakilnya, taat. Tidak bisa melawan, tapi guru yang benar tidak mau nunjuk itu, tidak mau nunjuk nunjuk itu apa? Ngerti, tahu diri gitu. Jadi tidak sembarangan jadi guru lah gitu. Repotnya. Nah mudah-mudahan satu contoh-contoh yang saya berikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kehidupan kita mendatang. Nah mudah-mudahan seluruh pengamal wahidiyah bukan hanya sebagai pembaca. Kalau hanya membaca saja gampang. Jadi mengamalkan wahidiyah itu bukan membaca Allahumma ya wahidiyah, itu terjemahkan secara terjemahan latin
apa itu salah, bukan itu pengamal wakiliyah. Pengamal wakiliyah itu Allahumma ya wahdi ya ahad, apa yang Anda pikir? Yang Anda pikir adalah ya wahdi ya ahad itu bagaimana? Itu makanya perlu latihan, perlu pembelajaran. Nah, untuk itu yang mencari namanya murid, yang memberikan namanya mursyid, guru. Dan guru mursyid, murid ya yang mencari, yang minta. Nah, seorang murid kok kemudian belajar suatu ilmu tanpa ada mursyidnya, dikhawatirkan mursyidnya itu setan. Kita beli buku di toko, banyak buku yang menjelaskan zikir ini baik, ini zikir ini baik. Benar, zikir itu baik, lafaz-lafaz Allah itu baik. Tetapi waktu Anda mengamalkan zikir tanpa tanya kepada guru, diapalkan lalu dikerjakan, nah itu nanti gurunya setan. Lalu apa? Muncul dalam pengertian sesuatu yang berlawanan dengan yang dipelajari. Makanya apa? Kadang-kadang gurunya tidak mengendaki. Kamu datang ke sono, yang tunjuk sama satu tempat. Terus tempat itu ternyata tempat pelacuran. Saya merintahkan, kamu datang ke sono. Pikirannya, waduh, alhamdulillah saya disuruh datang ke tempat yang banyak pelacurnya. Saya diartikan, boleh melacurkan diri. Jadi enggak kemudian sekedar ikutan aja. Ini ikut, tetapi pikirkanlah dengan benar. Jangan kemudian diartikan menurut nafsu atau keinginannya sendiri. Banyak orang yang gitu. Kadang-kadang ada menerima wahyu, katanya wahyu, boleh kali tanpa apa-apa. Ternyata apa ya? Akhirnya apa? Terjadilah perkawinan-perkawinan yang tidak resmi. Akhirnya banyak anak yang tidak ada yang menjawab itu. Itu karena apa? Berdasarkan pangsit gitu, katanya berdasarkan wahyu. Nah, akhirnya berdasarkan ya. Jadi akhirnya marilah terbelajar sebagai murid dari guru yang mursyid, kecuali sholawat. Kalau sholawat itu luar biasa tanpa guru yang baik. Kenapa? Setiap kita membaca sholawat itu langsung mendengar. Rasul tidur di Madinah, sudah mati. Tapi kalau baca sholawat itu baca sholawat, kalau tidak ada Jumat dikirimkan oleh malaikat Rasul. Tapi kalau pada hari Jumat, Rasul itu dibangunkan bangkit, lalu Rasul datang ke kampung Pak Baru, ya itu langsung diterima oleh Rasul sendiri. Percaya tak? Ya terserah, tidak percaya tak apa-apa. Itu alasannya. Nah, dan itu dasarnya juga ada. Makanya akhirnya mencari guru harus harus punya benar. Karena apa? Kesulitan kita mencari guru sekarang ini kayak mencari burung gagak burungnya putih, ada tidak? Burung gagak burungnya kalau putih, burung gagak selamanya burungnya ya hitam, nyari oh nggak akan ketemu. Makanya cari guru itu setengah mati, bahkan asal nemu guru di darah nanti atau gurunya. Nah ya kacau itu nanti. Nah, mudah-mudahan lewat sholawat tanpa guru. Karena gurunya langsung kepada Rasul. Siapa yang mengatakan? Banyak banget. Kalau Bapak bisa membaca, kami persilakan baca kitab Sholawat, tafsir Sholawat. Situ akan dijelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada ketenangannya. Satu di antara tidak perlu ada sanad, tidak perlu ada dalil. Penting kalau baca sholawat apapun, sholawat apapun jangan dibedakan. Yang bagi wahidiyah ya jangan selalu ketemu pakai dia. Ternyata lagi dia kata-kata cakep. Dan mungkin belum tercakep. Begitu mengatakan
rasakan hebatnya. Tapi tak langsung GR, ini hebat. Ini tertolak. Tidak boleh yang begitu. Tidak boleh merendahkan orang lain. Kita harus menghormati. Masalahnya kalau jernih, dari mana dari itu jernih itu alirannya terus sudah jelas. Arahnya sudah jelas, tidak cuma berbelok-belok. Kalau orang lain hatinya mungkin tidak karu-karuan ya, jadi tidak. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah nur. La yuhda lil asi, tidak mungkin ilmu itu diberikan kepada al-asi. Al-asi apa? Orang yang hatinya masih gelap. Ilmu cahaya, ilmu adalah cahaya yang luar biasa terangnya. Asal kamu diberikan kepada orang yang hatinya gelap, ya tidak mungkin. Jadi yang diberikan ilmu itu adalah orang-orang yang hatinya sudah mulai dijernihkan. Jadi kita merasakan sendiri, kita harus bisa merasakan, memicarakan diri sendiri. Lihat bagaimana perjuangan kita, tidak perlu tanya orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman dan pengalaman-pengalaman di hari dia akhirnya kita bisa tertutup menuju kepada arah yang diberi oleh Allah Rasulullah. Saya rasa mungkin banyak keterangan yang saya sampaikan hanya sekedar obrolan-obrolan saja. Kalau mau diterima silakan, mau ditolak ya apa-apa. Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak ya tidak masalah gitu. Jadi apa kepentingannya? Orang itu sudah ilmu dan sah macam-macam, mesti itu mesti. Nah, ya Rabbana insini yasir utak wadina walaikwa'amir bainana ya Rabbana Rabbina Taufiq wa hidayah wa minar rasul wa rasulam asyarah wa tawiliyah wa minar rasul wa nizaman wa nizah wa nizah wa minkum jami'an al-afurah wa maafirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.